di Warung VOE. Kali ini saya lagi jalan-jalan ke New York dan Cak Su lagi persiapan Idul Adha di Washington DC. Nah, kebetulan karena lagi ada di New York nih dulur, pada bulan September biasanya warga Amerika, terutama warga New York itu memperingati satu hari yang sangat khusus, yang sangat mendalam artinya bagi mereka, yaitu hari ketika terjadi serangan 11 September di Amerika pada tahun 2001. Kalau dulur ingat, ada dua pesawat yang dibajak oleh teroris dan mereka menabrakkan pesawat tersebut ke gedung World Trade Center di New York. Nah, kali ini aku mau ngajak dulur untuk keliling di daerah memorial dan museum peringatan 11 September. Dulur, ini adalah salah satu dari dua kolam yang menjadi peringatan bagi korban tragedi 11 September. Di sini ada dua kolam, persis seperti keadaannya seperti yang dulu itu, dua gedung yang saling berdampingan. Dan kolam ini adalah kolam yang menandakan gedung pertama yang ditabrak oleh teroris yang membajak pesawat saat itu. Nah, di sekitar kolam ini, dulur, ada kayak seperti plakat besi yang terukir nama setiap korban dari setiap gedung itu. Baik nama korban yang ada di dalam gedung maupun nama korban-korban yang ada dalam pesawat. Selain dua gedung di New York ini, dulur, di daerah Virginia, tepatnya di Pentagon, itu mereka juga diserang. Nah, ini ada cerita, ada seorang imam yang menjadi pemuka agama bagi para anggota militer Amerika Serikat. Di dalam kapel peringatan peristiwa 11 September di Pentagon, berlangsung sholat yang dipimpin Imam Daud Akbere. Ia adalah salah satu dari 5 imam muslim angkatan darat. Sejak bertugas di Pentagon, Imam Daud sering memimpin sholat zuhur dan asar yang umumnya diikuti para prajurit dan staf Pentagon. Allahu Akbar. It's about the community that he has built here. It's like providing us with the venue where we can come to say our daily prayers, which is a big thing. Letnan Kolonel Daud lahir dan besar di Ghana, Afrika Barat. My dad was trying to get me commissioned in the Ghanaian army as a chaplain. Then I won this US visa lottery. When you are growing up in Africa, not just Ghana, America is the land of prosperity. It's a place you go and do well. Namun setelah berbulan-bulan menjadi guru bagi siswa-siswa SMA yang bandel, ia rindu disiplin dan ketertiban. So the military was very easy for me to just be part of it. And that felt home. Karir militer telah mengantarkan Daud ke daerah-daerah konflik di Afghanistan dan Irak. Seringkali ia satu-satunya Muslim dalam unitnya, sehingga harus bertindak sebagai jembatan kesenjangan budaya. And they see me in this uniform. They've never fathomed that there is a Muslim in America, especially in the US Army. Then they see one, they are shocked, but then they are happy. Di rumah, Daud mendidik anak-anaknya nilai-nilai Islam dan pentingnya integritas. He tells us that we can get the good grades, but without the character, it means nothing. Di tengah meningkatnya sentimen terhadap Islam dan Muslim di Amerika, Daud mengajarkan keluarganya untuk tetap berbuat baik dan tidak curiga. Sebagai imam angkatan darat yang telah dua dekade berbakti untuk Amerika, ia tidak ingin berburuk sangka terhadap mereka yang fobia Islam. Definitely some of these things are based on ignorance, and I always see this as an opportunity to teach people. So I want to move on. I want to be able to define my story. I don't want my story to define me. Thank you for coming. Dari Arlington, Virginia, Tim VOA. Amir, how are you? Nah, dulur, obrolannya dipakir dhisik. Jangan kemana-mana, kita nonton dulu yang satu ini.